Polisi melakukan penyergapan terhadap dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kota Medan. Adapun dua pelaku yang diamankan yakni berinisial JT 30 tahun dan MS 30 tahun, keduanya warga Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Dalam penangkapan tersebut, polisi terpaksa mengambil tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan kedua pelaku karena dianggap melawan petugas saat proses pengembangan. Aksi pencurian yang menyasar kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku juga meresahkan warga masyarakat Kota Medan. Polisi melakukan penyelidikan kemudian mendapat informasi keberadaan pelaku. Tanpa menunggu waktu lama, polisi langsung turun mencari kedua pelaku curanmor ke Jalan Selambo Raya. Jadi awalnya itu kecelakaan tunggal si korban ini. Nah, kemudian tiba-tiba datang seseorang yang berniat awalnya mungkin ingin membantu dan menggeserkan sepeda motor tersebut. Ternyata sepeda motor tersebut malah dibawa lari oleh si pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan.